kosan ya guys. Wow, ketombenya banyak banget kok sampai seperti itu. Wah, namun beruntung ada yang jual beli ketombe. Halo guys, halo semuanya, assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi bersama bosku. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kabar anda semua baik-baik dan sehat-sehat selalu tentunya ya. Wow, ini mungkin ya yang mau melihara ketombe boleh buat duit lah ya. Ya, 1 kilo Rp65.000 ya. Tidak usah keramas, kami siap beli ketombe Anda. Ya, ini jadi berapa lama ya untuk mendapatkan 1 kilo ini? Oh, banyak banget. Ayo guys, kita tengok sih seperti apa ketombe orang-orang ini yang mungkin jarang pakai sampo ya. Atau yang mungkin lama enggak pakai ya. Lihat aja guys. Wow. Wow, mengerikan ya. Wah, ini dia pergi ubat ya. Wow. Seperti ini ya. Ah, boy. Mana kan? Wow. Ini berapa lama sampai seperti ini? Wah. Ih, sampai tebel banget ya. Wow, susahnya gitu. Wow. Benar-benar ini mungkin enggak lama enggak mandi ya dia. Ish. Nah, ini kalau rambutnya panjang pasti seperti ini ya. Apa enggak perasan ya? Sampai seperti ini, guys. Wah. Tebalnya ini lagi tebal nih. Wow. Wih, dahsyat. Macam keripik ini. Kriuk-kriuk. Sumpah nih kalau bosku lihat macam ini, betul-betul di depan mata ini, wah. Tutup mata gini. Begini tutupnya. Ini, wow. Banyak banget coy. Ini ketombe, tadi ada juga yang kutu rambut, juga ada yang awal-awal ini. Wow, sampai jadi kerak ini. Bener-bener gila ini guys, sampai seperti ini ya. Bertahun-tahun nggak mandi atau bertahun-tahun nggak pakai sampo atau juga bertahun-tahun nggak dibersihkan. Wow.
banget. Banget ketombenya tadi, wow, kutunya juga banyak. Wow, namun beruntunglah karena ada jasa jual beli ketombai. Ini hubungi aja 085666389790. Wow, ini sekilo Rp65.000. Wow. Ya, siap beli ketupi Anda ya. Wow. Ini kalau ada bisnis seperti ini pasti ya penjual sampo atau pengeluar sampo akan rugi dikit lah ya. Oke guys, itu ya tadi. Wah, ketumbuhnya banyak. Nasib baik ada yang melayani jual beli ketumbuh dengan harga Rp65.000. Oh, kalau di ringgit juga sekitar Rp65.000 ya, sekitar apa ya? Sekitar 15 ringgit 1 kilo. Wah, boleh juga nih. Oke. Wow, mengerikan. Juga macam ya menjijikan dikit ya. Ketumbuhnya tadi. Oke, coy, itu saja. Semoga Anda sentiasa menyampo sampo rambut Anda supaya sentiasa bersih. Dan karena kebersihan itu sebagian dari iman. Wah, ya harus bersih ya kepala Anda. Setidak-tidaknya ya seminggu sekali lah sampo ya. Oke, guys, bye-bye semuanya. Assalamualaikum. Bye.